Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memandu Bapak Ibu untuk membuat tutorial akun YouTube. Oke, kita lihat ya di sini. Cek. Pertama, Bapak Ibu, ini karena saya sudah punya akun YouTube. Kita lihat ya di sini. Nah, di sini Adik diam dulu ya. Papa lagi rekaman. Nah, terus di sini Bapak Ibu silakan. Nah, di sini toh tambahkan akun gitu. Atau silakan bikin akun gitu. Nah, di sini akan nanti akan ada memeriksa info. Nah, terus masukkan sandi. Nah, memeriksa sandi. Seperti ini. Nah, terus Bapak Ibu kan sudah punya email tuh. Kalau sudah punya email, boleh langsung masukkan emailnya atau klik buat akun juga bisa. Kalau misalnya sudah punya email, Bapak Ibu boleh tuh langsung diklik di sini. Misalnya pakai akun belajar ya. Niko Brahmanto. Guru SMP. ID gitu. Berikutnya, oh ini sudah ada gitu ya. Intinya buat akun untuk diri sendiri, terus nama depannya ibu atau bapak boleh dipasang di sini. Niko Brahmanto misalnya. Lagi ya, berikutnya. Terus biasa kita bikin tanggal. Berarti ini kita sama seperti bikin email baru ya Bapak Ibu. Ini acak-acak ya. Silakan diacak-acak terserah. Atau sesuai dengan tahunnya Bapak Ibu. Seperti ini. Gendernya diam. Nah, terus di email itu boleh pakai sudah disediakan. Nah, ini saya pakai yang itu. Sandinya boleh terserah ya, yang penting mudah diingat aja. Saya ini saya sarankan sandinya itu jangan tampilkan ya. Seperti itu. Nah, terus saya semua setuju, saya ikut. Nah, gitu. Ini sudah ada akun baru di sini. Nah, kemudian kita klik setuju aja semuanya. Nanti ketika setuju semuanya, nanti sudah punya akun secara otomatis. Gitu. Oke, ditunggu ya. Bentar. Ini sedang persiapan. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini udah. Kita sambil menunggu. Ya, sebenarnya untuk membuat akun itu tidak sesusah yang dipikirkan. Tapi memang perlu kesabaran. Oke ya, ini sudah sebenarnya sudah selesai. Cuman ini masih nunggu. Nah, ini kita sudah punya akun baru di sini. Saya misalnya masuk di akun ya di sini. Beranda. Saya masuk di akun. Intinya sudah jadi emailnya, sudah jadi akunnya, tinggal kita mau masuk pakai akun yang mana. Nah, ini yang paling baru, yang ini yang barusan kita buat. Klik paling bawah. Nah, ini sudah jadi.
tinggal kita mau pakai upload. Nah, upload videonya pun gampang banget. Ini sudah semuanya. Sudah. Sini sudah aman, sudah jadi ya. Tinggal kita bisa upload file di sini. Oke. Caranya upload pun gampang banget Bapak Ibu. Tinggal nanti uploadnya itu caranya tinggal di klik plus ini. Kemudian setelah klik plus upload video. Terus video apa yang akan video mana yang mau diupload? Nah, misalnya video ini. Misalnya ini mau diupload, tinggal nanti klik berikutnya. Kemudian berikutnya selesai deh. Tambah judulnya. Kemudian bisa diedit macam-macam apanya. Buat judulnya apa? Kemudian tambahkan deskripsi. Boleh, tapi itu enggak harus. Nah, terus langsung berikutnya. Selesai deh. Oke ya. Begitu ya, Bapak Ibu, semoga paham ya Bapak Ibu. Kalau ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.